Halo halo halo, selamat pagi teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Gamestar. Oke, udah berapa minggu kita vakum ya teman-teman, jadi baru kembali lagi kita bisa sharing-sharing konten terbaru di Naruto Mobile Chapter, khusus untuk bahasa Indonesia ini teman-teman. Jadi untuk event yang sekarang itu ada Raikage muda ya teman-teman, tapi dia belum jadi Raikage yang versi A untuk menggantikan Darui Raikage. Jadi Raikage ini ya teman-teman, versi ketika dia perang dunia ninja ketiga sama di kecil ketika menghadapi teman-teman Minato di perang dunia ninja ketiga. Oke, jadi nanti kita akan gacha ya teman-teman, kita akan coba gacha nanti 100 gulungan kita coba ya teman-teman. Oke, jadi tampilan yang ada di hadapan teman-teman ini Raikage yang versi teman-teman, yang versi yang sekarang ya. Jadi untuk event yang berjalan ini kita akan gacha 100 gulungan, kita akan coba untuk mendapatkan Raikage atau A yang versi muda, kita sebut aja ya supaya lebih gampang. Kita coba lihat karakternya dulu ya teman-teman, kita coba jalan-jalan dulu. Ini kalau ini Raikage versi sekarang ya. Jadi kalau untuk A, mana nih? Si A, mana ini? Jadi ini A ya, A yang versi muda. Kita coba jalan-jalan di profilnya dulu. Oke. Nah, ini ada beberapa cheat skin yang dia punya teman-teman, kita coba dulu, kita buka satu-satu ya teman-teman. Mereka dia versi muda bersama dia teman-teman. Oke. Sip-sip, ini bersama dengan saudaranya teman-temannya, saudara angkatnya. Kita coba buka profilnya dulu, kita buka menu-menunya ya teman-teman. Oh, ini juga ada event-event kecilnya ya teman-teman. Kita coba buka lagi yang lain. Oh, ini untuk mendapatkan cheat skin-nya ya teman-teman. Jadi kita nanti akan menjalankan event-nya seperti kita dapat cheat skin-nya teman-teman. Oke. Sip. Oke, nanti kita coba untuk eventnya ya teman-teman. Tapi untuk yang sekarang kita coba untuk gacha dulu ya. Jadi kita akan buka dulu goal kita. Nah, jadi sekaligus kita langsung bur ya teman-teman. Kalau si Guruga yang ya teman-teman ya, get ke-8. Jadi mekanismenya kayak gitu teman-teman, simulasinya ketika ada karakter baru kita gacha lagi ya teman-teman, kita gacha sekaligus kita mendapatkan karakter yang lama ya teman-teman, jadi sekaligus teman-teman. Oke, ini ada gacha gratis, kita coba satu kali dulu ya teman-teman. Oke. Saya udah agak lama ya teman-teman nggak buka game ini ya, jadi ada beberapa kesibukan nih teman-teman di dunia nyata, jadi ya agak sulit juga sih teman-teman untuk menyamakan waktu untuk kita bisa berbagi konten Naruto Mobile Chapter ini. Jadi gulungan saya ada 38, kita akan coba beli 62 ya teman-teman. Oke, 62 10.416 teman-teman. Jadi gulung kita sudah ada 100, gol kita masih banyak ya teman-teman. Jadi kita akan coba untuk gacha Raikage versi muda ini teman-teman, atau A. Oke, kita coba ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Minimal kita dapat 20 supaya kita bisa review skillnya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, 10 gulungan pertama. Mudah-mudahan juga dapat si Guruga ya. Sorry, tadi Guruga kita dapat berapa? Guruga sudah dapat 72, jadi sisa 28 lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita juga dapat ya sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba 10 gulungan pertama. Ayo. Alhamdulillah, kalau untuk guru gaya teman-teman kita dapat 6. Jadi dari 72 sekarang sudah 78, jadi sisa sedikit lagi teman-teman.
sisa 22 lagi ya. Mudah-mudahan ya teman-teman, bismillah, mudah-mudahan hoki. Ih, tampaknya saya cukup hoki ya untuk pagi hari ini, karena saya nggak dapat rekage, cuman alhamdulillah dapat sudah 12 langsung, jadi sudah 84 sisa 16 lagi teman-teman, mudah-mudahan dapat ya teman-teman. Wah, hebat nih teman-teman, alhamdulillah. Saya berturut-turut mendapatkan 6 guru gai, jadi dalam satu kali gacha dapat 18 langsung pieces ya teman-teman. Jadi sisa 10 lagi teman-teman. Wah, hebat nih. Saya cukup beruntung, padahal saya belum dapat rekage sama sekali. Oke. Coba lagi teman-teman. Oke. Rekage sudah dapat ya, sudah dapat 4. Guru gaya ada 191. Oke. Kita coba lagi teman-teman. Kayaknya dapat 5 lagi deh. Oh, enggak dapat ya teman-teman. Oke. Rekage coba dapat 1, guru gaya dapat 1 juga teman-teman. Jadi 92. Sisa 50 gulungan teman-teman. Rekage belum kelihatan hilalnya sama sekali. Masih kurang beruntung untuk rekage, masih dapat 1 saja. Rekage cukup sulit juga ya teman-teman untuk ukuran karakter gacha A. Karena biasanya kalau gacha A itu agak gampang ya teman-teman, tapi waktu masih panjang. Kita coba lagi teman-teman. Dapat Rockly ya, langsung 15 batu, satu kali dapat karakter B. Gurgai masih ada 6 lagi teman-teman. Belum dapat, sisa 30 gulungan, kita coba lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk guru gai kita sudah dapat ya teman-teman. Jadi guru gai ini sudah dapat 100 ya. Jadi dari 100 gulungan kita mendapatkan 100 pieces. Terus kalau untuk rekage sudah dapat 4 teman-teman. Jadi sudah ada 10, mudah-mudahan bonusnya itu kita bisa langsung tes review skill untuk rekage ya teman-teman. Saya beruntung ya untuk hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya vakum, cukup lama ya teman-teman, saya gacha langsung dapat. Itu alhamdulillah teman-teman. Rekage nggak dapat ya teman-teman. Saya kurang beruntung untuk rekage, tapi kalau untuk guru gai ini dapat teman-teman. Alhamdulillah ini sudah dapat ya teman-teman. Terus kalau untuk rekage hanya dapat 10. Jadi asumsinya 10 gulungan dapat 1 saja. Tapi kita buka bonusnya dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih dari 20, jadi kita bisa review skillnya. Oke, kita buka dulu ya, karena kita buka sampai 100 gulungan teman-teman, jadi kita dapat bonus ya teman-teman. Ada sekian beberapa. Ya, kita coba lihat. Dari 100 gulungan kita hanya dapat 23 saja teman-teman, termasuk dengan bonusnya. Tapi kita dapat untuk review skillnya teman-teman, jadi kita bisa review skillnya langsung untuk si Raikage ini. Kita coba buka menu yang lain ya teman-teman. Untuk skill aja sih teman-teman ya. Sip. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk hari ini saya cukup beruntung ya teman-teman. Malah dikatakan ya, bisa dikatakan beruntung ya, karena dari 72 saya langsung mendapat ke 28, bahkan lebih, bahkan 30 pieces dari 100 gulungan teman-teman. Jadi untuk Guruga ini saya sudah dapat ya, untuk karakter S yang sebelumnya. Jadi saya tinggal tunggu karakter S yang berikutnya lagi ya teman-teman. 2 bulan kemudian akan ada karakter S yang terbaru. Jadi ada beberapa karakter S yang belum saya dapatkan ini, termasuk yang ada versi mudanya itu kan kita harus top up teman-teman. Terus ini ada bapaknya Sigara, terus ada kasih lagi kedua teman-teman, terus ada Kintaku dan Ginkaku. Terus ini juga ada Onoki teman-teman, Onoki versi War. Ini Onoki versi War maksudnya
war di klan ini agak susah saya dapatkan karena waktunya selalu berubah-ubah. Termasuk ini ya teman-teman, Onoki juga yang versi war. Nah ini kita harus berpartisipasi. Kalau Onoki ini dia sama dengan ini, jadi harus Royal Pass teman-teman. Jadi untuk top up saya sih kurang berminat lagi ya teman-teman. Terus ini ada Pain yang versi Tendo ya teman-teman. Ini juga harus top up. Jadi kalau untuk top up yang saya lewatkan itu adalah Ginkaku dan Ginkaku, Madara, Onoki yang versi Perang Dunia Ninja keempat, sama Pain Tendo. Sekaligus ini juga bapaknya Shigar ya teman-teman. Ada beberapa karakter juga yang belum saya dapatkan, tapi ada karakter yang mungkin saya sangat inginkan juga teman-teman. Si termasuk si ini ya teman-teman yang ada suaranya. Ini si Biksu yang satu klan dengan gurunya si Kamaru, si Asuma ya teman-teman. Terus saya juga cukup menginginkan yang ini ya teman-teman. Yang mana nih? Saya karakter itu cukup banyak yang belum saya dapatkan karena ada beberapa yang top up juga, termasuk karakter yang paling mahal ini adalah yang ini teman-teman, lebih dari 3 juta rupiah kalau dirupiahkan. Saya juga sangat pengen Dankato ya teman-teman yang ini. Kemarin ada eventnya cuma saya lewatkan teman-teman, jadi nanti kalau ada event berikutnya kita akan coba ikutin teman-teman. Oke, kalau karakter saya juga sudah cukup banyak, main dari 2017 alhamdulillah. Sudah cukup banyak event yang saya lewat ya teman-teman. Oke, nanti kita akan bertemu di video selanjutnya. Kita akan bahas skill dari si Raikage. Terus kita juga unboxing si Guruga yang versi Perang Dunia Ninja keempat ya teman-teman, atau versi gerbang kedelapannya teman-teman. Saya selesaikan dulu misi harian. Terus ramen saya ada banyak ya teman-teman, jadi kita top up dulu. Maksudnya kita leveling up dulu ya teman-teman. Oh, sudah 69, berarti udah selesai nih teman-teman. Jadi saya sisa tinggal upgrade yang lain. Sip, kita bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih.